gimana? Ini tujuan kok nggak ada nih? Sama sekali. Aduh. Jadi nih, abang nanya, pikiranmu sekarang? Tutup. Ya semoga aja bisa kos di sini nih. Ini. Soalnya aku udah keliling-keliling, bre. Keliling-keliling tak dapat kos-kos dan tak diterima. Tadi kayak gitulah. Ya semoga aja ini tempat yang bisa nerima si Ardi kos-kosan. Macam mana ini? Kos-kosan ini enggak ada loh. Jadi kok di mana? Kok di jalan lagi? Kos-kosannya enggak ada. Enggak ada. Di mana? Di mana nih? Apa? Gak tau juga itu. Gak tau juga? Nah itulah makanya kalau orang bandel kayak gitu. Jadi macam mana nih? Kayak mana brother? Assalamualaikum, halo bray ya kan. Masih bersama aku sama Rizky nih, macam betul aja kita. Jadi hari ini aku berada di Tiban, perumahan Taman Sari. Dan mengenai si Ardi, udah keluar dari rumah sakit. Dan si Ardi sekarang berada di dalam pos. Pos security ya kan, bersama security kita nih. Brother Juli, ini paling paten lo nih security Tiban Perumahan Taman Sari. Jadi ini tujuan si Ardi ini kan memang gak ada nih, keluar dari rumah sakit. Gak tahu mau kemana lagi. Jadi ini kita berusaha biar dia ada tempat tinggal gitu. Kita cari kos, tadi udah keliling kita nih. Tapi tak ada yang mau nerima si Ardi. Ini aku minta bantuan sama brother kita, security Taman Sari ya kan. Langsung aja kita sapa-sapa dulu. Yo man brother. Bray, aku minta bantulah sama mu bray. Gimana cari kos-kosan si Ardi ini brother? Tadi aku udah ke blok app. Tapi nggak diterima brother. Ya, kita cari dulu lah bang, kita usahakan dulu. Biar daripada Ardi kayak gini kan, biar baik lah ke depannya. Jadi si Ardi sekarang di dalam, aku mengucapkan makasih ya numpang berteduh dulu di sini. Jadi ini kita kemana nih? Kau ada masker nggak? Nggak ada. Kau pakai masker, bray. Ya. Kita sapa dulu si Ardi. Assalamualaikum. Ardi, mana capek? Hah? Ya. Kau jalan dari sini 3 meter aja udah kecapean. Apa yang kau rasa jalan? Capek gitu? Enggak. Sesak napas? Enggak. Jadi? Jangan sosok kuat. Jadi ini gimana? Ini tujuan kok nggak ada nih? Sama sekali. Aduh. Jadi nih, abang nanya, pikiranmu sekarang? Tutup. Batuk. Batuk Ardi bro. Ardi, jadi ini memang tujuan kok nih, memang nggak tahu nih mau kemana nih? Sama sekali. Bray, Udin, Juli, brother, aku minta tolong sama kamu, brother. Iya bang. Bisa minta tolong gak aku nih? Iya. Cariin kos-kosan lah, brother. Iya. Yang mau nerima Ardi. Ya pakai kita cari rumah-rumah baik. Kalau sama Udin? Boleh. Ah, berdua lah, Din. Aku di sini. Iya. Minta tolong. Iya. Aku gak apa. Aku aja lah, Bray, sama si Juli. Kalian temenin si Ardi dulu sini ya. Oke? Okay? Oh, sini aja. Oke, Bray. Temenin ya. Aku sama si Juli gerak cari kos-kosan. Pak, di mana, Bray? Di depan ya. Oh, kemarin kalian udah masuk YouTube aku ya. Kayak mana? Kayak mana? Ngakak aja, Bang. Pak, Bang. Paten laut. Oke, Bray. Langsung aja kita cari kos-kosan. Wih, paten motornya. Up. Gerak kita, brother. Aman ini tinggal di pos. Aman, aman, bray. Wuhuh. Paten betul aja. Bray, gimana keamanan Taman Sari? Aman? Alhamdulillah aman, bang. Aman terkendali ya. Pokoknya ini paling paten laut nih, bray. Brother kita nih, si Juli nih. Oke. Di lantai 2 loh bang. Lantai 2? 2 sama 3. Mak nanti mengek dia. Ini yang tinggi nih? Iya. Oh ini orang kaya ini bro.
Oke, Bray. Dan akhirnya kita udah keliling-keliling di perumahan Taman Sari sini, Tiban. Ini bisa terpantau juga sama aku gitu ya kan, mengingatkan Ardi untuk minum obat, untuk makan apa segala macam. Jadi bisa aku pantau juga. Ya kan, Bray, aku mengucapkan makasih untuk si brother kita nih, Juli. Ya semoga aja bisa kos di sini nih. Gitu ya. Soalnya aku udah keliling-keliling, Bray. Keliling-keliling tak dapat kos-kos dan tak diterima. Tadi kayak gitulah. Ya semoga aja ini tempat yang bisa nerima si Ardi kos-kosan. Orang kita bayar kok, kan gitu. Kan kita bayar, Bray. Jul, sini lah dulu. Kita tanya-tanya dulu nih. Apa yang mau kau sampaikan, Bray, untuk brother-brother yang nonton ini tentang keadaan si Ardi yang malam-malam aku jam 2 malam. Jam 2 malam aku keluar dan aku ada singgah dekat kalian buat video. Apa yang mau kau sampaikan, Bray? Jangan buat yang seperti Ardi lah. Daripada nanggung akibatnya kayak gini kan ujung-ujungnya. Mau ngapain aja jadi enggak diterima, dilihat orang. Jadi orang yang baik aja lah. Jadi orang baik. Sip, paten laut. Ya untuk warga Tiban, Taman Sari. Taman Sari jauh. Bahaya. Oke, apa adik? Oke, Bray, kita menunggu yang punya kos-kosan ini. Mau orang kaya yang punya kos-kosan ini ya, Kar. Sip, Bray, kita menunggu. Yo, my brother-brother. Dan akhirnya yang kita tunggu yang punya kos sampai. Bacanya yang beda, Bang. Mana? Ini ya. Oh, okay. Melipat. Oke, okay. Ini apa nih? Oh, ini terbalik tulisannya ini, Kak. Ini bacanya kita gini. Oh, bagus. Bagus, ini ada kamar mandi. Eh, Kak, kok kayak gitu? Apa itu? Airnya mana? Hidup enggak? Hidup lah. Oke, okay. Bagus. Selamat. Ini ada blowernya. Selamat. Kak, ada kakak siapa? Dadah dulu. Ibu kosnya? Ibu kosnya? Bukan, kita karyawannya. Karyawan. Oh, karyawannya. Mulai jadi nomor 4 ya? Oh, mulai nomor 4. Ini nomor berapa? 2. Oke. Okay. Kayaknya bisa nih. Oke, okay, kita cari apa? Kita pindah ke nomor 2. Oke. Okay. Bocor mana? Enggak. Kakak ini artis kan? Artis gak kan? TikToker gak kan? TikTok bukan? Bukan. Jadi? Kakak udah kenal sama ini, Juli? Enggak. Kenalan lah, masa gak kenalan? Oke, Bray, kita survei lagi kamarnya di sini. Oh, ini pun bagus. Ini ada bed kecil dikit. Oh, ini baru kemarin tuh kan baru siap beresin. Belum sempat di. Oh, bersihin lah Kak. Kita mau masuk nih. Ya, itu apa? Apa itu? Semen. Hah? Bukan semen. Ah, ini tikus. Teh tikus ini. Ya, baru itu teh tikus. Hah? Ini baru kemarin disiap. Jadi kapan dibersihin ini, Kakak? Terserah. Bersihin lah. Kalau deal, aku deal nih, deal. Aku ini aja nih. Ya, ini aja. Itu sama ini apa bedanya? Harga atau? Itu lebih gede, jadi harganya. Oh, ya udah deh. Ini dulu, ini beda, bebas. Yang penting bersih ya. Tapi nggak ada blowernya ini. Banyak, banget. Yang kecil. Kecil. Apa ini? Sama yang tadi besar itu sama ini, banyak. Ini blower ini. Macam ini lubang kloset kayaknya. Lubang saluran air bukan? Pusing orangnya. Oke, dengan kakak siapa kita interview. Macam youtuber itu ya kan? Oke, dengan kakak siapa? Asih. Iya. Kak Asih, kakak yang punya kos-kosannya. Apa karyawannya tadi? Karyawannya. Asal dari? Lombok. Udah lama enggak pulang ke Lombok? Udah. 3 tahunan. Oh, sapa-sapa dulu tuh orang Lombok. Hei, orang Lombok. Bahasanya. Bahasa Lombok. Lama. Hah? Piye, Kak? Piye kabare gitu. Itu orang Jawa. Oke, Kak. Kakak beresin lah. Jadi, tanya dulu sama bosmu. Oke. Kalau bisa, apa ya, habis maghrib ya jumpain. Sambil kakak nunggu kakak dibersihin kan. Oke, bosmu yang mana nih? Aku mau ketemu deh. Yang tadi depan. Yang tadi apa? Yang itu? Lagi ke Padang Natar ke rumah mertuanya. Terus sudah malam ada acara.
Oke, Bray, ini langsung aku telepon aja yang punya kos-kosan. Kalau yang mau deal nama sama orangnya, kalau bayar boleh sama saya. Udah deal ini. Aku kasih ya, aja. Udah deal. Itu tinggal kasih aja. Jadi mama sama malam ini. Iya. Iya. Oh, karena kalau gitu aku ambil. Pokoknya bersih ya, Kak. Abis betul nih. Sebersih-bersihnya ya. Oke lah. Sebersih cinta putih, oke? Marah lagi kakak ini. Oke, Bray. Aku mau apa ya jadinya ya? Telepon dulu deh yang punya kos-kosannya. Ini berapa? Ini memang agak gede. Ini berapa? Dan itu berapa? Oke, lanjut kita ke depan lagi. Kita tempat si Ardi di pos security. Yo, man, brother, alhamdulillah. Dan akhirnya untuk kos-kosan si Ardi udah dapet. Ya kan tadi udah aku kasih DP. Kamarnya lagi dibersihin. Bray, thank you. Oke. Okay. Nanti kita pantau-pantau juga dia. Biar enggak jogel ya. Den, thank you ya, Den. Hari ini ikut aku ya. Jadi ini kita prank dia. Bilang enggak ada tempat tinggal. Wah, mau kemana kau? Bilang gitu ya kan. Cocok. Hah? Mukanya kebingungan aja deh, kok. Bro, ini jangan sampai hilang. Ki, pegang, jangan sampai hilang. Coba kita prank dulu si Ardi, bilang aja nggak ada tempat tinggalnya, ya kan, brother? Langsung aja. Gimana? Kok keluar? Panas. Panas. Tutuplah mulutnya, maskernya. Kencing tadi katanya. Kencing di mana kok tadi? Di Indomaret. Oke. Ardi. Tutupnya betul lah. Jadi macam mana ini? Kos-kosannya nggak ada lu. Jadi kok di mana? Kok di jalan lagi? Kos-kosannya nggak ada. Nggak ada. Di mana? Di mana nih? Hah? Apa? Nggak tahu juga. Nah itulah makanya kalau orang bandel kayak gitu. Dia macam mana nih? Kayak mana, brother? Udah lah, di jalan aja lah dia. Eh, di jalan aja dia. Mau kayak mana lagi? Jadi usahakan. Banyak yang gak terima. Jadi kayak mana tuh? Jadi macam mana? Ya, gak tau juga, bingung. Bingung gua kan? Aduh. Siap nih kalau di jalan lagi. Kemana di jalan lagi? Siapa yang peduli sama kau coba? Kapok nggak di jalan lagi? Bingung kan? Aduh, macam mana kau nih? Bisa mati lagi dari makan cacing, dimakan lalat kalau di jalanan mati. Ayo kau, gimana nih? Makan ya? Obat udah sama si Rizky. Ardi, abang maunya? Kau dengar kata Bang Pedi? Hah? Kau udah hidup di jalan sendirian nih. Gak ada orang yang istilahnya yang peduli sama kau lagi nih. Kita semua peduli nih, aku, Rizky, pantau kau nih. Sekarang tergantung kau. Ikutin aturan kita nih untuk kesembuhan kau. Aku ngomong aku kayak gini belak-belakan aja, gak bisa aku pura-pura baik gimana-gimana. Kalau gak sor aku. Kan? Ngegas juga aku gitu. Kalau kamu sembuh, ikutin aturan kita. Mau sembuh nggak? Mau. Kuat? Iya, mau. Sembuh aku, Bang. Iya. Nah, ucapkan makasih lu untuk brother semua. Gini tangannya. Gini, macam aku gini. Gini. Nah, dua-dua gini. Thank you, Bray, bilang. Thank you, Bray. Terima kasih. Kalau itu bagian aja. Hah? Terima kasih. Oke, paten. Udah, kos lo. Kos-kosan udah ada di situ. Hah? Yang penting lo baik-baik ya. Ya. Eh, mau sembuhan, paten. Oke, Bray, alhamdulillah. Intinya kos-kosan udah dapet. Dekat juga sama kita ya, Ki. Jadi gampang kita pantau. Pokoknya obat kau minum ya. Ya. Kalau nggak kau minum, ku letup kau ya. Minum. Hah? Minum. Itu obatnya banyak. Ya. Kalau nggak kau minum, ku letup kau nih. Ya, ini benar-benar nonton nih. Kalau nggak minum obat, ku letup kau nih. Pasti kau minum ya? Ki, kalau ni gak minum, kau letup, Ki. Bilang gini.
Ya. Oke, Bray, sampai di sini aja video kali ini. Alhamdulillah kos-kosannya udah dapet. Lagi dibersihkan. Ini kita tunggu dulu. Sabar gua dulu di sini. Oke. Udin, Paten. Ada mau sampai enggak sini lu, Din? Pokoknya dapat. Hah? Pokoknya ada apa? Bilang apa yang mau sampaikan sama deh? Si jogal nih, biar enggak jogal lagi deh. Jangan jogal-jogal kau bilang. Jogal-jogal lagi. Saya aja. Ya. Kalau enggak minum obat kita letupkan aja dia. Bilang, Din. Mau enggak? Ini mah makan orangnya kan. Oke lah, Bray. Aku Ferry Kusuma berada di Taman Sari bersama Pudin, Rizky, Juli. Thank you ya. Paten, Bray. Ini kita nunggu kos-kosan, langsung dia masuk ke kos-kosan. Itu aja. Oh, kasurnya belum ada. Kita cari kasur.